Hai sobat lem, balik lagi di channel kebanggaan kalian, channel kesayangan kalian, dan channel paling favorit kalian, nilai yang kreatif. Wah, oke, gua hari ini bakal ngejoba reset SP bareng kalian ya. Gua nyoba reset SP bareng kalian dan gua bakal set untuk job gua WPC, dan pastinya ada gelutnya ya. Jadi WPC gelut, WPC nower, bahkan nanti gua bakal bisa bikin WPC semi builder. Nah, ini SP yang gua punya itu lumayan banyak. Jadi ada 943 poin ya. 943 skill poin. Nah, kalian bisa dapetin skill point ini banyak banget caranya. Contohnya itu ada di weekly. Jadi jadi di task itu ada achievement. Nah, di achievement ini banyak banget SP yang bisa kalian dapetin. Contoh gua bakal scroll ke bawah SP yang udah gua dapetin ya. Gua dapetin, nah ini contohnya Archery Master. Nah, ini kalian bisa dapetin SP dari Archery Master, lalu kalian bisa dapetin SP dari Baking Master, lalu kalian bisa mendapetin banyak mana ya. Nah, ini contohnya adalah ngebacer. Jadi kalian ngejaga level 60 sebanyak 10.000 kali, kalian bakal dapetin SP sebanyak 4 poin. Nah, untuk yang tadi yang kalian bisa cek ya, tadi ada kayak Archery Master, Bacering Master, itu kalian petunjuknya itu kalian dapat dari mana, itu kalian bisa cek di sini ya. Jadi sebenarnya di mana ya okay. Nah, ketemu ini ada di Career Guide. Nah, Career Guide ini kalian bisa dapetin SP itu dari sini. Misal contohnya tadi kalau Archery Master itu kalian bisa dapetin di sini. Nah, ini jadi kalian nanti kalau belum dapetin SP dari title ya, di sini nanti kalian bisa dapetin title, kalian bisa dapetin SP, dan kalian tentunya kalian bisa mendapatkan stat yang beda ya karena titelnya. Nah, ini kalian harus nanti ada sistemnya tuh, nanti di sini ada klik untuk mempelajari, lalu kalian tinggal ikuti nih. Jadi kalian cuma learn skillnya aja, kalian nanti bisa auto unlearn ya. Jadi setelah kalian dapetin titelnya atau SP-nya, kalian bisa unlearn lagi. Itu tidak perlu kalian pelajarin seterusnya. Kalian bisa unlearn, yang penting kalian harus saat itu tuh kalian harus learn skill-nya. Nah, untuk Bacering Master itu ada di sini ya. Animal Molecular Biology. Nah, ini kalian juga harus, ini misal contohnya, ini contohnya gue banyak yang nggak learn ya, gue banyak yang nggak learn, tapi gue udah dapetin skill titelnya dan rewardnya itu ada titelnya itu tidak jadi tetap masih bisa dipakai ya, walaupun kalian tidak learn lagi setelahnya. Nah, untuk weapon crafting ini kalian wajib ya, karena ini gue bahasnya tentang WPC, kalian wajib learn semuanya ini sini. Jadi contohnya advanced sword. Jadi kalau kalian paling gampang itu kalian learn yang paling bawah ya sobat. Kalian learn paling bawah ini bakal hampir semuanya bagian atasnya itu bakal ini bakal ikut ya, ikut ke learn, ikut dapat ya. Jadi kalian ikut dapat rewardnya. Nah, ini contohnya kalian harus learn semuanya. Kalian harus selesaikan si guide-nya ini, career guide-nya ini kalian harus selesaikan. Jika kalian mungkin udah level 60 dan kalian bingung ya mau apa lagi, kalian selesaikan nih. Kalian selesaikan hampir semua titer dan manfaatin, jangan nggak usah kalian beli reset SP tiap hari. Kalian manfaatin ini kesempatan untuk 5 kali reset skill harian. Kalian kalian pakai aja itu, tapi kalau kalian emang tidak sabar dan pingin cepat selesai, kalian boleh deh beli. Nah, di sini tuh kalian bisa reset skill. Nah, kalian bisa beli di sini. Ini tidak bisa di trade ya, barangnya tidak bisa di trade. Kalian bisa lihat beli di sini kalau mungkin kalian tidak sabar ya untuk ngereset. Nah, gue bakal langsung share. Gue bakal coba reset SP gue hari ini. Gue bakal nyoba reset dan gue bakal share ya.
share SP apa aja yang gue pakai untuk seorang WPC biar jadi bisa buat gelut juga ya. Gue bakal share. Yuk kita langsung pakai. Nah ini kita bisa cek ya skill point gue di sebelah kanan ini udah reset ya, jadi 943 poin, jadi balik lagi ke awal. Nah oke. Gue sekarang bakal coba nge-share build SP gue. Jadi kalau kalian, mungkin kalau kalian masih sekitar 800-an skill point, gue bakal stop di 800 nanti. Gue bakal coba, kalau kalian bisa lebih, kalian bisa jadi kalian bisa ngambil apapun ya selain yang gue ambil tadi. Nah sekarang gue bakal nyoba kita satu-satu. Pertama gue bakal ngambil di survival. Nah di survival ini wajib kalian ambil semua ya. Jadi kalian wajib ambil semua ini karena ini max energi kalian tuh nambah sekitar 10 poin. Nah ini penting banget buat kalian untuk battle ataupun untuk sebenarnya untuk kalau proses pun itu tidak terlalu penting ya, cuma emang jadi biar kalian nggak terlalu sering makan ya, terlalu sering makan makanan energi. Cuma ini kalau buat gelut ini penting banget karena kalau tidak ada energi kalian tidak bisa battle nanti. Jadi kalau kalian ada kayak petunjuk energi tidak cukup, energi cukup, nah ini kalian harus wajib ambil semua energi ya. Jadi book up ini ada di skill survival itu di ini ya, bertahan hidup ya kalau di bahasa Indonesia ya sobat. Nah oke, ini bakal gua ambil, gua bakal coba ngambil belakangan ya, kita bakal ngambil yang awal dan penting-penting dulu. Lalu gue bakal langsung masuk ke dev. Nah untuk dev ini gue bakal nyaranin kalian ini untuk ngambil semuanya. Nah lalu yang ketiga ini life recovery dan stamina recovery ini juga wajib banget kalian ambil semua. Jadi kalau kalian mau reset SP ini kalau bisa ini kalian ambil semua ya, ambil semua. Kalau mungkin yang belum level 55, level 55 kalian ya kalian ambil aja yang secukupnya dulu. Cuma nanti kalau sudah level 55 kalian wajib ya, kalian wajib ini ambil semua. Ini penting banget buat battle ataupun hunt. Jadi stamina kalian tuh bisa regen ya, regen. Itu walaupun regennya sebenarnya kecil tapi itu berguna banget. Oke, nah sekarang ini udah keambil semua, gue bakal langsung masuk ke WPC sekarang. Kita masuk ke WPC, mana WPC-nya? Di weapon, nah ini di weapon. Oke, nah gue bakal masuk di WPC. Nah, kalian lihat video gue sebelumnya ya, karena gue ini pedagang ya, jadi gue bakal ngelen senjata yang biasa gue jual. Oke, lalu senjata yang bakal gua ambil yang kedua adalah X-bow ini karena apa? Karena ini ada hubungannya juga dengan jualan ya, dengan jualan. Nah, gua saranin buat kalian ya, karena ini kalian bergerak berjalan di klan, kalian ngambil dua senjata aja cukup. Tapi kalau kalian mau lebih ya, karena mungkin kalian solo atau apa, kalian oke sih kalian ambil aja yang lain. Kalau gua sih kalau kalian mau ngambil yang lain, kalian bisa ngambil di arah ini knife aja. Kalian bisa ngambil di knife dan lebih ke yang two hand knife ya. Two hand knife ini banyak yang suka juga pakai two hand knife buat hunting. Itu serah kalian. Kalau kalian pingin learn lebih dari dua senjata, karena ini gue di clan ya, gue di clan dan gue bakal learn dua senjata saja. Lalu jangan lupa untuk crafting basicnya kalian fullin. Ini kalau ada pertanyaan kenapa sering gagal, coba ini kalian fullin mentokin ya, mentokin untuk crafting ininya itu crafting pasif craftingnya itu kalian mentokin biar kalian tidak gagal. Lalu untuk modify weapon ini wajib karena ini cuma ada satu ya, ini wajib. Lalu special parts, nah special parts ini gua ngambil untuk bagian atas saja. Kenapa gua ngambil bagian atas? Karena untuk tank sendiri itu kalian nanti bisa saling share ya, saling share. Jadi kalian bisa alun, katakanlah ini alun poros, jadi kalian nyetok poros baru kalian baru nyetok tank. Ini kalian bisa manfaatin skill reset point kalian harian ya. Jadi ini double diambil.
Jadi kalau saran gue, kalau gue sekalinya tuh ya kalian alunan. Jadi kalau katakanlah kalian perlu nyetok tang, ya udah kalian alun yang poros, kalian nyetok tang. Kalau kalian pas lagi perlu poros, ya udah kalian alun tang, kalian nyetok poros. Nah seperti itu. Nah sekarang gue bakal masuk ke area processing. Gue bakal masuk ke area processing. Nah di processing ini gue ngambil apa aja? Yang pasti gue bakal ngambil ini. Jadi gue ngambil, pertama gue ngambil trim ya, trim ini untuk ngetrim tulang. Lalu gue ngambil kompres, proses getah, dan yang terakhir gue bakal ngambil proses garam. Nah untuk proses terakhir yaitu ini adalah proses kaca, gue bakal saling set dengan proses yang ada di metal. Nah untuk metal sendiri gue bakal ngambil semuanya ya sobat, gue bakal ngambil semuanya karena emang gue tukang metal dan gue bakal ngambil semuanya. Nah ini di sini kalian bisa ngambil semuanya, yang pasti ini juga harus kalian ambil karena kalau tidak pakai ini karena tidak bisa proses yang bawahnya ya, kalian harus ada ngambil proses refine ore atau membakar biji timah, menyempurnakan biji atau logam. Lalu untuk processing ini kalian wajib ambil semua karena ini menentukan keberhasilan juga ya, keberhasilan kalian. Kita learn semuanya sobat, dan selesai. Nah untuk proses kaca itu kalian bisa saling share untuk proses karbon. Jadi kalau kalian saat tidak kalian ngambil proses karbon, kalian bisa ngambil proses kaca. Ini kalian bisa reset tiap hari ya, kalian bisa gunain reset tiap hari untuk untuk mengambil si proses kaca ini. Nah paling jangan lupa karena kita perlu bakar, jadi kita perlu arang sobat, kita perlu arang, dan juga kita perlu paku. Di sini paku ini tujuannya buat apa? Tujuannya buat buat modifikasi senjata kalian. Kayak gitu kita langsung masuk ke battle ya, kita ke SP battle. Gua saranin banget gua untuk kalian mungkin para pemula dan udah para profesional ya, gua saranin banget untuk ngambil sword ya. Jadi kalian harus ngambil sword mastery di sini. Kita ngambil sword ya sobat. Dan ini sword ini lebih bagus untuk PvP ya. Jadi kalau kalian PvP, nah ini bagusnya untuk ambil sword. Lalu weapon kedua yang gua ambil adalah buat hunting. Jadi kalau ini buat PvP, ini sekarang kita buat hunting. Hunting ini gua ngambilnya palu. Kita ngambil palu karena akurasinya itu nambah, jadi lebih enak, lebih sering crit nantinya. Kita bakal ngambil palu. Nah untuk bagian bawah ini nggak gue ambil karena ini hanya menambahkan stun ya, tapi kalau kalian mau ambil itu kalian bisa menambahkan atau mengambil skillnya. Kalau gue sih nggak diambil, jadi kalian bebas kalian mau apa. Nah untuk combat stance ini kita ngambil attack stance. Oke sobat, nah untuk one handnya ini kita ambil semuanya. Lalu untuk two hand ini gue lebih suka karena gue ini two hand ini buat ini ya, buat tower. Nanti gue bakal coba share selanjutnya. Nah ini untuk body tackle kalian wajib ambil. Ini untuk spear. Nah enhance melee attack, nah ini kalian wajib ambil semuanya ini karena ini menambahkan damage kalian. Sekarang kita masuk ke jagal sobat, untuk masuk ke jagal ini adalah wajib ya, ini wajib kalian tulang paha dan tulang rusuk itu kalian wajib. Lalu untuk skinning pasti butchering kalian wajib ambil semua. Di sini kalian wajib ambil skill butchering semua. Lalu untuk ini gue nggak suka ambil ya, untuk kalian kalau mau ngambil juga bebas, tapi kalau gue sih nggak suka ambil. Lalu yang pasti ada kulit, jangan lupa untuk kulit ya, untuk kulit. Dan ini kalian bisa ambil kalau kalian lagi hunter bosarus ya, kalian bisa
ambil peltnya. Ini lumayan bagus kalau Tarbosaurus untuk kulitnya. Nah untuk yang lain ini kalian bisa sebenarnya untuk skull yang level 3 ini kalian tidak perlu ambil juga tidak apa-apa. Gue bakal stop di skull yang level 2 ya sobat. Gue bakal stop di skull level 2 karena ini kayak skull beraci itu ada di skull level 2. Kalau skull level 3 ini ada di Tarbosaurus, di Allosaurus. Yang Allosaurus yang udah punah ya. Ini ada ini, nah ini kalian bisa ngambil ya. Ambil nanti kalau kalian, jadi kalian bisa saling share ya reset kalian. Nah gue bakal langsung kita ngambil ke sekarang kita ngambil ke skill untuk range. Nah skill range ini kalian wajib juga ambil ya. Kalau gue sih nyaranin kalian wajib ngambil. Jadi kalau kalian ada dua senjata, senjata PvP itu ada melee dan ini gue nyaranin untuk kalian ngambil range juga. Nah ngambil range ini kalian gue bakal langsung kita pasifnya dulu kita ambil. Untuk kalian yang mungkin masih SP-nya SP-nya dikit kalian bisa lens kita kalian bisa lens untuk ini ya untuk crossbow kalian bisa lens untuk crossbow ya kita lens langsung di sini kita lens crossbow jangan lupa untuk pasifnya ya pasifnya dan range attack ya jadi kalian kita pakai shooting stance ya atau attack stance di sini itu untuk yang lumayan ya lumayan gampang lah untuk range lalu kita ngambil yang barat sini skillnya kita ambil skill range yang gua saranin ya range yang gua saranin jadi kalau kalian kalian pingin yang untuk awal-awal ya untuk karena bow itu agak susah pemakaiannya jadi paling gampang itu crossbow ya paling gampang itu crossbow karena dia lebih cepet kalau kalian lebih better bow ya kalian learn aja bow tapi ya itu deh kalau gue sarannya sih untuk awal-awal itu kalian coba yang crossbow saja oke next kalau gitu gue bakal langsung masuk ke area nah sekarang gue bakal langsung masuk ke defense nah defensive ini kalian jangan lupa ya kalau kalian kalian perlu roll di sini kalian perlu roll jangan lupa kalian perlu roll dan gue bakal ngebahas stance untuk nongwer yang gue sering pakai. Nah ini oke okay, untuk stance yang gue sering nower sering gue pakai defense stance ini sini gue pakai defense stance dengan parry-nya itu gue ambil cuma 2 ya jadi di sini gue ngambil dua parry ini untuk mengurangin ya untuk mengurangin damage itu kita ngambil yang bawah juga ini kita ngambil 2 ya, jadi kalian kalian ambil ini lalu kalian ngambil untuk melee-nya itu kalian two hand-nya itu kalian ambil cleave-nya ini kalian maksimalin ya kalian maksimalin ya kalian mentokin nah ini untuk cleave damage jadi kalian nge-swing lalu kalian sambil nge-crush ya jadi kalian ini kalian attack-nya itu ada 2 untuk nower jadi crush lalu kalian swing nah ini kalau ini lumayan efektif sih kalau buat gue ya buat gue untuk nge-nower ya ada yang tipe nower itu ininya dinyalain semua kalian bebas cuma gue tidak nyalain ya gue udah merasa udah cukup banget ini dan ini enak banget kalau menurut gue sih gue pakai jadi dengan defense parry jadi kalian tipenya itu nanti kalian attack kalian mundur kalian parry lalu kalian swing nah itu udah enak banget. Nah dan ternyata sisa 287 skill point 287 skill point ini bisa kalian manfaatin buat macam-macam bisa katakanlah kalian pengen gathering nah kalian pengen gathering di sini kalian bisa ngambil apa ya misal apa ya kalian pingin mineral nah mineral kalian bisa nambang besi nah kalian bisa ngambil di sini oke ataupun kalian ingin nambahin dijagal ya ingin nambahin dijagal itu kalian bisa lengkapin ini di dagingnya ya di porsi daging ini kalian ambil semuanya ataupun kalian ingin sambil ini ya sambil bangun rumah nah ini kalau gue ini kan sambil pembangun rumah nih nah kalian bisa ngambil oke, gue bakal ngambil ini sampai yang keempat saja ya sobat sambil keempat saja nah
Lalu gue bakal bikin rumah di sini karena gue spesialnya bikin 5x4 rumah 5x4. Oke. Dan selesai, sisa 242 skill point. Kalian bisa ngambil apapun ya. Kalian untuk basicnya sih udah cukup ya. Kalau gue bilang untuk basicnya udah cukup, kalian bisa ngambil apapun. Katakanlah kalian pingin ngambil proses untuk kulit, kalian bisa ngambil proses untuk kulit di sini ya. Kalian bisa ngambil untuk proses. Tapi kalau kalian kalian katakanlah kalian pingin fokus WPC sama construction, kalian bisa ngambil di constructionnya lagi ya. Nah, untuk gua rasa sih udah cukup banget ini, udah cukup banget. Kalian udah bisa han, kalian bisa PVP, kalian bisa jagal, dan kalian bisa bikin senjata, bikin jadi weapon crafter. Sekian dulu video dari gue, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian yang pengen bikin videonya untuk komen dan subscribe ya, komen, subscribe dan share yang di video ini ya, di video ini. Jangan lupa untuk kalian komen jika kalian pengen dibikin video tentang apapun bakal gue reset nih, kita coba. Oke, kalau gitu terima kasih udah nonton dan see you on the next video. Bye bye.